kolam mania. Yang keenam, mulai tanggal 14 kalian sudah mulai melaksanakan kegiatan evaluasi di akhir tahun. Di akhir kalian kalian akan dimulai hari Senin tanggal 14 ya. Dimulai dari ujian praktek maupun UKK. Untuk soal maupun materi ujian praktek itu sudah kami share lewat wali kelas maupun guru mapel yang mengajar sampai dengan kelas 12. Sudah kamu tanya ya? Silakan kalian persiapkan dengan baik dan silakan lihat jadwalnya pula ya, karena jadwalnya bisa jadi satu kelas berbeda dengan teman kalian satu kelas gitu. Bisa jadi dalam satu kelas ada jadwal satunya PAI, satunya sini budaya gitu ya. Jadi silakan selalu lihat jadwal. Semuanya wajib mengikuti ujian praktek sebagai salah satu syarat kelulusan gitu ya. Kemudian untuk ujian praktek itu dilaksanakan selama satu minggu. Selama satu minggu, kemudian yang ujian produktif, UKK-nya, uji kompetensi keahlian, itu nanti diakhiri dengan ujian dari dunia industri, dari dunia terakhir ya. Khusus untuk yang TBSMA, itu nanti ujiannya dengan Yamakan di tanggal 22. Setelah ujian praktik selesai, itu lanjut ujian sekolah kapas ya. Kapas sekolah. Jadi kalian naik sekolah ini kurang besok loh, jadi Sabtu ya. Itu meliputi mapel ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada PAI, ada penjaskes. Ini penjaskes yang di kelas 3 belum ada ya? Ya. Sudah tidak ada, adanya di kelas 1 kelas? Ya, silakan kalian buka kembali ataupun silakan menanyakan ke bapak gurunya materinya apa saja nanti yang akan keluar pada saat ujian sekolah. Ditanyakan ke Pak Lukman ya. Kemudian seni budaya itu hanya di kelas 10 ya. Kelas 11 dan kelas 12 juga tidak ada, tapi nanti tetap ada ujian sekolah. Karena itu silakan anu ini bekalan materinya ya. Ya. Di YouTube ada, Bu. Oh, di YouTube ada. Kemarin. Oh, yang praktek. Oh, yang praktek. Lanjut, kemudian ada soal. Kemudian bahasa Jawa. Kemudian ada GDK. GDK itu adalah dasar-dasar kalian. Itu materi kelas 10 juga. Kalau yang misalkan TKR itu ada TGO, PDT. Oh ya, gambar teknik itu. Kalau yang TKD itu ada Siskom sama penggas ya. Itu masuk dapat. Teknik itu semuanya dapat. TKD
semua jurusan ada sendiri. Itu bedanya TAP berarti apa itu? Lanjut DTK, terus ada kimia, fisika, sejarah, fisik, ya. Itu yang materi yang mungkin hanya sampai di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 nya juga tidak ada. Silakan untuk yang kimia bisa ditanyakan ke Bu Indes materinya apa saja. Kemudian kalau yang fisika bisa ditanyakan ke Ibu Suwono Dewi, ya. Kemudian kalau sejarah bisa ditanyakan ke Dunia Adil. Ya, kemudian ada PKN dan ada matematika. Yang terakhir adalah kompetensi kalian. Kompetensi kalian itu yang mapel produktif dari kelas 11 dan 2 itu materi nanti ujian sekolahnya. Silakan kalian persiapkan dengan baik dan sistemnya nanti untuk melaksanakan ujian sekolah adalah pakai HP. Ya. Pakai HP datang ke sekolah. Ya, jadi silakan siapkan juga HP kalian cukup ya. HP-nya di tes malam biar apa? Ya, sampai sini. Boleh pakai sekolah. Siapkan dari rumah malamnya, HP-nya di tes full. Review untuk melaksanakan ujian sekolah. Itu kemudian syarat untuk ujian praktek itu juga ada kartu ujian praktek, silakan bisa diambil. Ujian praktek dan ujian sekolah sama jadi satu itu. Terakhir berarti besok pengambilan kartu pesertanya. Yang belum mengambil bagaimana? Ya, dan nanti untuk yang kelas 12 itu yang khusus putri itu ada sosialisasi dari PT PNM ya, silakan nanti ikuti dengan baik. Kalau kemarin itu sosialisasi dari Jepang kemudian ada Korea gitu ya. Kalau untuk hari ini itu khusus yang dari dalam negeri begitu, dari produk lokal tidak ke kemarin gitu. Ada khusus di Korea itu biar kalian nanti nonton drama Korea masa datang kumat ya untuk hari silakan kalian ikuti dengan baik karena kalian sudah di kelas 12 ya. Membuka tadi ujian itu selesai langsung ya. Selesai silakan ada perguruan tinggi pendaftaran daftar anak lowongan kerja daftar bingung pertama kabe daripada bingung orang duwe. Ya atau tidak? Ya. Seperti itu. Jadi, mumpung kalian masih muda, silakan cari pekerjaan. Orang mana perusahaan sih nampak usia 35 gerak? Ya kurang? Ya. Awal itu baru-baru itu nggak ada. 70-75 nggak ada. Ya, syaratnya umur 18. Nah, silakan manfaatkan waktu usia kalian. Ya, jangan sampai umur lulus kayangan begitu ya, kamu sekolah pun sampai lulus masuk di sini begitu ya, kok malah kayangan kok sadar-sadar gitu ya, kemudian lulus tua itu orang kampung kok usia seperti itu ya, gak jadi impress sudah dulu ya. Silakan ada mau Korea, malah bangun atau Jepang
utama kita misalkan ya, maka untuk ejer kere, urut badannya berketulan gitu ya, tubuh kelambing, kita orang yang milenial. Coba kalau ke Jepang, itu kemarin satu jamnya berapa? Sejamnya 128.000 gitu ya, rupiah. Nah, di sana orang dari sepuluh, orang dari pasir, gitu kan? Orang dari sepuluh, orang dari pasir, bulan bingung. Akhirnya dia fokus kerja, fokus bilang 10 jam, setidaknya jadi berapa? 12 juta. Ini kayaknya kerja 12 juta. Nanti kapan? Tahun, 2 tahun, gitu kan? Ini anak setidaknya. Ya, jangan sampai seperti ini kalian. Ya, jangan sampai nanti kalian sudah berkeluarga, gitu ya. Nembek rasanya butuh, akhirnya sudah punya anak, sudah punya bojo, gitu. Baru keluar negeri, anaknya dititip nak tinggalin, ya tidak. Akhirnya ya bojonya juga keluarganya berantakan. Kalian sudah punya modal, gitu ya, buka pesantren, apa, malam, apa, berkumpul dengan keluarga, anaknya terus,